Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Kia Sportage Hybrid 2023 terunggul, jangkauan sampai 800 km. Bulan lalu, Kia sebenarnya sudah meluncurkan Sportage Anyar, lengkap dengan desain eksterior segar yang tajam, kabin stylish, dan opsi mesin 2,5 liter baru. Kini, kita kembali bertemu dengan Sportage yang sama, namun dilengkapi dengan powertrain hybrid yang memberikan jangkauan hingga 500 mil dalam sekali pengisian. Kia Sportage Hybrid 2023 menawarkan mesin 1,6 liter turbocharged yang dipasangkan dengan baterai lithium-ion 1,5 kWh dan motor listrik 44 kW. Total output sistem ini berada pada 226 daya kuda yang impresif, jauh meningkat dibandingkan versi bensin standar yang hanya 187 dk. Sementara, untuk efisiensi bahan bakarnya tercatat sekitar 39 mil per galon. Crossover berali atau berlarilan listrik ini bahkan bisa menarik beban hingga 2000 pon. Pengaturan ini dilengkapi dengan transmisi otomatis 6 kecepatan standar dengan opsi penggerak depan atau semua roda tergantung kepada trim. Model LX dasar ini standar dengan VWD tetapi juga menawarkan sistem Active All-Wheel Drive KIA yang menggunakan diferensial penguncian tengah yang untuk mendistribusikan daya secara merata sebagai opsi. Model EX dan SX Sportage di sisi lain memiliki tenaga standar pada keempat rodanya. Bergerak ke bagian kabin, Kia Sportage Hybrid baru mengadopsi hampir semua fitur yang sama dengan model bensin standar. Layar sentuh 12,3 inci menghiasi konsol tengah dengan Apple CarPlay dan Android Auto di kabel yang ditawarkan tanpa biaya tambahan. Layar sentuh tersebut ditambah dengan cluster instrumen digital 12,3 inci yang selaras. Sportage Hybrid ini juga menawarkan pengisian daya telepon, nirkabel, dan sistem audio premium Harman Kardon. Fitur keselamatan standar termasuk pengereman darurat otomatis bantuan lajur, tetap dengan pemusatan lajur, high beam assist, dan banyak lagi. Secara total, Sportage Hybrid 2023 memiliki depan atau 8 fitur keselamatan aktif standar. Opsi kenyamanan tersedia mencakup hal-hal seperti pemantauan blind spot, smart cruise control berbasis navigasi, highway driving assist memiliki brand Korea Selatan. Kemudian, Kia juga menawarkan kamera 360 derajat dengan tampilan 3D yang merupakan yang pertama untuk Sportage. Perusahaan belum mencantumkan rincian harga untuk model bensin atau hybrid, tetapi kami berharap bisa mendapatkan info tersebut sebelum akhir tahun.